Ain. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan unzila fil Qur'an hutan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan al-ayah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Tri Sukarni SPD, yang kami hormati Ananda yang ganteng dan cantik pembawa acara kita pada sore hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, saya tidak akan menyebutkan satu persatu, nanti tidak saya dikarani absen, serta anakku yang ganteng, anakku Fauyan. Ini walaupun kamu, saya tidak ketemu anak-anak yang lainnya, tapi dengan Fauyan ini satu minggu sering ketemu ya, kecuali kemarin dua waktu karena sakit, katanya alhamdulillah sore hari ini sudah sehat. Kemudian anak-anakku ini kelas 5 dan 6 SD Sindurjan, yang dulu nek apa tilak isih di kelas ini, terus ada yang malu bermaju, tapi sekarang sudah ganteng-ganteng semuanya, yang putra yang putri cantik-cantik semuanya ya, toh apalagi kalau ini masih bebas tidak pakai masker, ya. Kemudian ini baru kelas 5 dan 6 ya, ada ya Mas Koyan ya, Amel gak ikut sini ya, kelihatannya enggak, baru kelas 4 ya Mas Koyan ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Betul-betul pada sore hari ini banyak sekali nikmat yang kita dapatkan. Satu di antaranya kita masih dipertemukan kembali karena pada hari Kamis kemarin kakak saya Nazaruddin telah dipanggil oleh Allah dalam usia 68 tahun yang pada bulan Maret awal mereka masih bersama di masjid dan seterusnya, tapi kemarin Kamis pagi jam 2 oleh Allah telah dipanggilnya. Semoga kakakku diberi ampunan dosanya, diterima segala amal solehnya, amin, masukkan surga Allah. Juga tentunya yang hadir pada sore hari ini semuanya pasti mengharapkan untuk masuk surga. Betul? Betul. Kita lihat ini betul kali abu itu. Mau sekarang atau besok? Mau sekarang masuk surga? Syaratnya mati. Oke, siap tenan. Sekarang mati mau? Loh, orang beriman kapan waktunya? Kalau Allah sudah menghendaki, kita sami'na wa atho'na. Itu saya belum Pak, saya belum siap. Klik siap kapan? Ini pertama syukur kita. Syukur yang kedua, tadi di kepala sekolah putri mengatakan 2 tahun kita tidak ketemu seperti ini, sama dengan Pak Saji pas juga 2 tahun karena pas 1 Mei 2020 Pak Saji juga sudah jarang kesini, kalau kesininya masih, tapi jarang dan tidak ketemu ya. Nah mungkin baru
mulai Januari kemarin. Nah, baru Blas Pak Saju jarang kesini karena sudah keluar dari anggota koperasi KGYP yang sekarang ada di sini kantornya. Nah, salawat salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok pada yaumul akhir, pada hari akhir, kita mendapat syafaatnya. Syafaatnya apa tuh? Keringannya. Kalau orang di penjara, biasanya kalau pas hari raya seperti ini nanti ada yang mendapat keringanan. Yang sebenarnya dihukum sampai 10 tahun, tapi nanti bisa dikurangi 5 bulan. Bisa ada yang bebas. Karena apa? Karena mereka mendapat keringanan tadi. Nah, tentunya kita semuanya mau mendapat keringanan besok di hari akhir. Siapa yang beri keringanan tadi? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati serta anak sekalian, pada sore hari ini mari kita bersama-sama. Kalau tadi MC mengatakan SAG, saya bukan SAG. Nah, tapi karena kesini maka saya mendapat gelar SAG. Selalu boleh amal. Betul. Tadi pagi ini cerita dikit putri SMS, jangan lupa nanti sore. Tapi saya buka baru jam 1 karena baru mulai. Yang tadi pagi juga mencari amal untuk ngurusi zakat di Jalan Sultan Agung. Ini nanti malam juga kumpul ngurusi zakat. Kemarin sudah membagikan. Kemudian kemarinnya sore lagi siang-siang juga disuruh mengambil duit, disuruh membagikan. Itu yang saya bisa lakukan. Karena apa? Karena Pak Saju bukan orang kaya, hanya bisanya tenaga. Kenapa? Karena itu tadi memberi uang tidak punya. Ya punya, tapi sing didumi sapa mengko ya mesti do kurang. Betul enggak? Bisa ngani mangai gue sekurang ya, nah. Nah, maka baiklah, mari kita bersama-sama pada sore hari ini ada tiga hal yang Pak Saju sampaikan. Yang pertama adalah kita sekarang ini berada di bulan Ramadan. Yang kedua adalah tentang Al-Quran. Nanti yang ketiga adalah doa untuk anak-anak yang tadi diminta untuk kelas 6 khususnya dan kelas 5 yang hadir ini umumnya. Karena yang akan mendapat ujian bukan hanya kelas 6. Kebetulan saja ini sebentar lagi, tidak sampai 1 bulan gitu. Karena nanti bulan Mei tanggal las-lasan tadi ya sudah akan menempuh ujian ASD itu. Oh, ASTD akhir. Oh, ini sudah tanah ketinggalan. Dulu UAS ujian akhir sekolah ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, masuk pada materi. Cukupnya untuk awal jumpa kembali. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semua. Lama tidak berjumpa karena ada COVID-19.
COVID marai beberapa sholat jamaah masjid libur ya dah TPA libur tapi saya dengan Mas Toyan ya wis bismillah pokoknya monggo ngenteni kapan Mas COVID dikingko rampung yo tetep pokoknya pakai masker tapi masker itu adalah salah satu sarana ya dah. Tapi semuanya kesehatan adalah dari Allah. Kalau tadi kori kita wah, mendengarnya sudah begitu indah sekali lantunan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187 ya Pak ya. Oh 86. Oh 85. Tapi ditambah surat Al-Hasyr. Bagus sekali. Ini kelas berapa, Mbak? 85. Iki sesuk ana lomba MTQ SD mesti juara iki. Karena saya ini tadi mendengar betul. Oh, bagus sekali. Teruskan, Mbak ya. Jangan berhenti ya. Kalau bisa ini kurang sedikit agak dipercepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum taqun. Ya, karena tadi masih agak pelan. Tapi kalau lomba nanti agak dipercepat. Nah, kemudian anak sekalian saya yakin ayat ini betul-betul populer di bulan ini, ya. Kenapa? Karena setiap khotib, setiap pengisi pengajian, entah itu di masjid, entah itu di TV, entah di mana ada pengajian, ayat ini selalu Kenapa? Karena ayat ini memang istimewa di bulan Ramadan. Walaupun ayat-ayat yang lain juga ada keistimewaan. Kenapa? Karena salah satu di antara di bulan Ramadan kita supaya untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Siapa yang sore hari ini tidak lapar ngacung? Tidak lapar, Mbak. Ya, mungkin kalau putri saya mungkin tahu mungkin karena baru, gitu. Nah, tadi sudah buka ya, Mbak ya. Yang putra? Tidak ada yang lapar? Hah? Semuanya kenyang? Oh, hah? Ya apa? Ya kenyang. Nah, itu tanda-tanda tidak mengindahkan panggilan Allah atau mungkin tidak termasuk orang yang dipanggil oleh Allah. Kalau anak sekalian mau dicintai, tentu anak-anak juga harus mencintai. Kamu ingin disayang, maka kamu juga harus menyayang. Karena kalau kamu ingin disayang, tidak mau menyayangi, ya seperti tepuk sebelah tangan, artinya tidak ketemu. Tapi kalau ketemu, maka bisa berbunyi. Ya, coba.